dengan saya Lilis Alma dan tamu kita Ibu Juju dengan brandnya JSG. Nah, bincang kita yang segmen ketiga ini kita akan lebih dalam lagi menggali tentang bagaimana sih manfaat dari program pemerintah. Nah, program pemerintah ini yang diberikan oleh Bapak Ridwan Kamil mengenai UKM juara. Gitu. Ya, Bu Juju, mengenai UKM juara ini saya ingin bertanya dan sahabat tradisi pun ingin tahu bagaimana sih program yang Bu Juju ikuti ini. Alhamdulillah, dengan adanya program UKM Cimahi, awalnya saya ikuti Cimahi, dan ya, ada akselerasi juga. Ya. Dari akselerasi ketemulah dengan UKM juara. Juara ya. UKM juara yang saya tidak pernah mimpi dan saya tidak pernah menginginkan sesuatu yang lebih tadinya. Ya. Tapi alhamdulillah kemarin ikut pendampingan dari UKM juara dan ada gelar produk ya. Gelar produk di Cimahi dan terpilihlah saya sebagai UKM juara ikut provinsi ke Jatim dengan alhamdulillah syukur dengan sangat-sangat bahagia karena dari 100 UKM Cimahi hanya satu yang dipilih untuk ke Jatim Expo. Itu ya, nah, terima kasih banyak saya sama pendamping saya, sama koordinator pun, pendampingnya Ibu Lilis, koordinatornya Pak Sigit ya. Dan saya sangat berterima kasih kepada Dinas KUK juga, dia telah membimbing saya di Jawa Timur dan memfasilitasi terutama Bapak Gubernur yang sangat sangat peduli terhadap UKM-UKM Jawa Barat. Sehingga saya bisa tahu bahwa UKM itu bisa maju kalau kita mau. Dan kalau kita sungguh-sungguh, alhamdulillah fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah sangat membantu sekali. Buat saya, itu sangat membantu sekali bagi yang awam marketing. Betul. Nah, karena saya memang tadinya bukan orang marketing. Betul. Jadi dengan adanya UKM kita branding, kita gelar produk, kita ketemu buyer. Ada pelatihan-pelatihan juga? Ada. Pelatihan-pelatihan setiap dua minggu sekali dengan UKM Provinsi Jawa Barat, Jabar Juara. Kalau dengan akselerasi kita 3 bulan sudah selesai dan akan wisudanya nanti November. Tapi kalau untuk UKM Juara kan kita masih. Jadi alhamdulillah ada kabar apa dari pemerintah provinsi dan saya sudah tercatat di provinsi untuk bulan November sudah ada jadwal dari provinsi untuk ikuti Gedung Sate. Sekali lagi terima kasih kepada KUK dan Bapak Gubernur Ridwan Kamil yang telah memberikan fasilitas buat kami-kami yang lemah, kami-kami yang UKM ini ya. Iya, sahabat Strabis TV, ternyata banyak sekali manfaat yang didapat dari program UKM Juara. Nah, selain manfaat-manfaat seperti yang tadi Ibu sebutkan, gimana dengan legalitas Ibu? Alhamdulillah kalau legalitas Ibu buka, kita fasilitas dari pemerintah. Tapi kalau karena saya sudah mempunyai CP dan harus ke SIUM, itu memang ada kendala-kendala pemerintah di luar pemerintah. Tapi insya Allah kita akan usahakan. Karena untuk kemajuan, saya harus berani melengkapi. Melengkapi. Karena kalau untuk go internasional itu salah satu syarat adalah SIUM. Kalau UIUMK saya sudah dapat dari pemerintah. Kalau SIUM, pemerintah belum memfasilitasi. Jadi saya yang harus berjuang untuk mendapatkan SIUP tersebut. Jadi intinya walaupun UKM juara yang biasanya difasilitasi oleh pemerintah, ada juga yang tidak difasilitasi oleh dan itu pemerintah. Memang harus kita perjuangkan karena untuk kemajuan kita juga, untuk kemajuan kita. Karena kita juga berusaha tidak hanya untuk lokal ya, nasional. Internasional. Kita harus go internasional dengan adanya perizinan yang lengkap. Insya Allah semuanya akan berjalan lancar ya, amin, Bu ya. Amin, ya. Gitu. Jadi banyak sekali manfaat yang bisa banyak sekali manfaat gitu. Dari pelatihan-pelatihan. Saya ikut pelatihan dari Women Wheel, Femina, ada Gapura Digital ya. Iya, Gapura Digital. Kemarin baru-baru hari Jumat di SBM ITB. Yang saya tidak pernah menginjak ITB. Ternyata saya bisa sekolah walaupun satu hari di ITB. Dan di IPI juga, Bu. Saya tidak lupa di IPI. IPI juga. Kan IPI itu sangat mahal kalau kita mau masuk ke dia, kalau mau kita mau sekolah di sana. Kemarin ada fasilitas dari provinsi juga bahwa di IPI belajar pelatihan 5 hari. Alhamdulillah ilmunya sangat
sangat membantu saya, sangat memberikan ilmu yang banyak, betul, manfaat yang banyak. Jadi tidak hanya bidang jahit menjahit, tidak ya, dari tapi model, modelnya ini, kalau dari ya, IP kan harus model, harus desain juga. Desainnya harus seperti apa? Ya. Kita harus mengikuti terus, mengikuti ya, tren-tren model, betul, itu. Dan jadi, saya pun sekarang walaupun segini, saya tetap masih mengikuti apa namanya desain. Saya tetap les desain. Bagus. Saya ikut desainer dengan desainer Bandung. Iya. Supaya bisa upgrade terus. Betul, betul. Supaya itu sangat penting, Bu, karena kreativitas dan inovasi harus terus harus tetap diusahakan, digali, harus digali, digali, digali terus. Nah, sekarang Bu, kan banyak sekali nih sahabat Strabis TV ingin mengetahui bagaimana untuk mendapatkan desain-desain yang Ibu ini ya, produksi ya ini. Nah, gimana Ibu cara promosinya? Oh, kalau untuk mendapatkan JSK Collection itu ada di IG. IG-nya JSK Collection. JSK Collection. Facebook-nya sama JSK Collection. JSK Collection. Dengan nomor WA yang sama. WA-nya yaitu 082-1281-41867. Nah, bisa diulang untuk sahabat Strabis TV, Bu. Boleh. Nomor telepon dan nomor WA-nya. Telepon kantor ada, WA ada. Kalau WA itu bercakup dengan IG, dengan Facebook, dengan website pun saya sudah dibikinkan sama orang provinsi. Iya, betul, jadi betul, ada itu udah fasilitas online saya, betul, sudah siapkan, dan sudah ada admin. Ya, bisa disebutkan lagi nomor nomor WA-nya adalah 082-1281-41867. Silahkan menghubungi. Nah, sekarang kalau misalkan ada sahabat Strabis TV nih, ada promosi enggak nih yang hari ini? Untuk hari ini, siapa yang datang, karena galeri saya adalah di tempat tinggal sendiri, di tempat produksinya, kita kasih harga murah. Nah, berapa persen nih, Bu, buat sahabat Strabis harga TV? Konveksi. Harga konveksi sahabat harga Strabis TV. Reseller. Mari kita berburu, melihat, dan membeli barang-barang. JSK Collection. JSK Collection. Tidak mulai mulai dari baju remaja, dewasa, bahkan ada juga anak-anak dan laki-laki ya. Ada itu laki-laki. Nama baju laki-laki apa namanya, Bu? Oh, itu tuh namanya brand sendiri mah UJ. UJ. Kenapa ya? UJ? Ya. Karena suami saya undang dan saya jujur. Oh, jadi undang dan jujur. Undang dan jujur, betul. Bukan Ustaz Jeffrey. Ya, UJ ya, undang jujur. Betul. Luar biasa ya, bisa menampilkan nama brand yang mudah sekali diingat oleh masyarakat luas. Nah, itu. Bu Juju, terima kasih banyak ya atas kehadirannya di sini. Semoga apa yang dicita-citakan Ibu Juju semuanya bisa tercapai. Amin. Amin. Ya, amin, 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 amin. Ya. Juara UKM, juara. Amin. Ya, sahabat Strabis TV, demikianlah bincang-bincang saya dengan Ibu Juju, peserta dari program pemerintah yang bernama UKM Juara. Terima kasih atas perhatian sahabat Strabis TV. Kita akan berjumpa di UKM Juara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.